punya ayam eh. Kambing dah habis lah. Sedap lah. Sedap eh? Kambing. Khairul Onggon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel Khairul Onggon. Pada hari ini guys, saya bawakan kalian ke daerah Batu Pahat di negeri Johor untuk melihat sendiri apakah makanan yang menarik di sini. Ayo kita pergi makan. Bawakan kalian ke negeri Johor, iaitu di daerah Batu Pahat guys. Di negeri Johor, Batu Pahat ini terkenal dengan satu menu makanan nasi biryani kambing. Kalau kalian pergi ke negeri Johor, antara yang terbaik sekali adalah di Batu Pahat. Ini yang memang terbaik, nasi biryani kambing Muhammad Syah. Sedap guys, lazat, enak sekali. Sedaplah. Sedap eh? Kambing. Kambing eh? Dia dua kambing? Ini separuh je sebab kalau penuh, tak larat habis. Tak larat habis eh? Baik. Selamat punya selera. Dia punya kambing. Ini ayam, ni kambing kan? Ini kambing, ini ayam. Bismillah. Lama tak kena. Terbaik guys. Terbaik guys eh. Kali pertama akak makan kat sini. Kali pertama makan ni. Berani Muhammad Syah. Sedap. Awak akak ambil kambing eh. Kambing. Terbaik guys. Hari ini kita makan berani kambing. Terbaik eh. Saya campur kambing dengan ayam. Oh. Kayam nama dia. Kayam eh. Terbaik eh. Jemput datang. Kedai. Jemput datang. Berani Muhammad Syah. Mantap eh. 5 bintang eh. 5 bintang. Terbaik. Ini dia guys, menu saya pada hari ini iaitu kambing. Okey, kambing dan juga ayam. Bagus je guys, owner kedai ni tadi sewaktu saya meminta nasi biryani kambing, kambing sudah habis. Jadi beliau memberikan saya nasi biryani ayam sebab kambing habis. Tapi tiba-tiba dia memberikan saya kambing dan mengatakan tidak perlu bayar guys, hanya bayar pada nasi biryani ayam. Kambing diberi secara gratis. Itulah rezeki, kata rezeki Allah. Jadi guys, tanpa mereka masa kita boleh makan. Sama-sama. Rezeki. Dia pun habis kambing juga. Dia beli. Memang betul lah. Rasa dia tak berubah daripada dulu. Dia punya, orang kata, kualiti dia memang menjaga. Ayam pun sedap. Kambing pun sedap. Ayam pun sedap. Sehingga sampai ke hari ini, masih lagi mengekalkan resepi yang enak dan lazat. Sedap. Memang terbaik guys, memang terbaik. Terbaik. Jadi kepada kalian yang mungkin akan datang ke negeri Johor, jika kalian ingin mencuba nasi biryani yang terbaik, paling enak, paling lazat, paling sedap, silakan berkunjung ke daerah Batu Pahat di negeri Johor. Itu saja untuk perkongsian hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.